Azizah Salsa atau akrab disapa Zize sempat ramai dibahas netizen. Namanya terseret dalam berita dugaan selingkuh dengan Salim, mantan pacar Rachel V-nya. Media sosial langsung ramai dengan tudingan-tudingannya ke arah Zize. Ia tak membalas, tapi sudah melaporkan beberapa akun yang menyebar berita hoaks tentang dirinya ke pihak berwajib. Sempat hilang dari media sosial, Azizah Salsa tunaikan ibadah umrah. Ia kini kembali terlihat di depan publik saat menonton pertandingan tim nasional Indonesia vs Australia di GBK. Azizah Salsa datang bersama keluarganya, ia tampil cantik dengan outfit kasual. Tak seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini Zize tak memakai atribut timnas Indonesia. Begini keseruan Azizah Salsa yang nonton di tribun bareng teman-temannya yang selalu solid abis. Meski tak pakai jersey timnas, Zize totalitas beri dukungannya. Begini momen saat Zize setia menemani dan mendukung sang suami, Pratama Arhan saat bertanding. Azizah Salsa bertemu dengan Lesti Kejora. Keduanya terlihat akrab, Bilar pun mengabadikan momen ini dan mengunggahnya di Instagram pribadi. Tak sedikit penonton lain notice Zize dan minta foto bareng. Istri Pratama Arhan pun sangat ramah kepada orang-orang. Hadirkan lokal menjadi Indonesia.